Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bijikrillahi tatma'innul qulub. Sadaqallahul azim. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man qara'al harfan min kitabillah falahu bihi hasana. Al hasanatun bi asrin amsalia la aqulu alif lam mim harfan. Walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan kita sekalian selaku umatnya. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat berjumpa kembali dalam rangka program kegiatan pesantren kilat secara virtual atau dalam jarak jauh. Pada saat ini kita masih belum bisa melaksanakan kegiatan pesantren kilat tatap muka karena masih dalam keadaan wabah corona. Anak-anakku sekalian, Bapak sangat rindu dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang biasa kalian bacakan sebelum pelajaran pertama dimulai. Seluruh kelas bergema dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Akan tetapi saat ini kita tidak bisa lagi mendengar itu karena kita tidak bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka secara langsung. Anak-anakku sekalian, untuk mengobati kerinduan Bapak dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang bisa dikomandkan oleh kalian, pada hari ini Bapak akan sedikit membahas tentang 7 keutamaan dari membaca Al-Qur'an. Bapak akan membahas hanya 3 saja karena keterbatasan waktu. Anak-anakku sekalian, apabila kita membaca Al-Qur'an atau melaksanakan tadarusan, maka kita akan mendapatkan beberapa keutamaan. Keutamaan yang pertama, kita akan mendapatkan rahmat dari Allah. Kemudian yang kedua, para malaikat akan turun hadir bersama kita. Dan yang ketiga, kita akan mendapatkan ketentraman jiwa. Anak-anakku sekalian, bisa kita bayangkan apabila para guru tentram jiwanya siap untuk mengajar. Para siswa tentram jiwa dan hatinya siap untuk belajar. Sehingga proses kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan sebaik-baik. Anak-anakku sekalian, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari Abdullah bin Mas'ud, man qara'al harfan min kitabillah falahu bihi hasana al hasanatun bi asrin amsalha taqulu alif lam mim harf walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Anak-anakku sekalian, seandainya kita membaca ayat suci Al-Quran, kata Rasulullah, barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan itu akan berlipat ganda sampai 10 kali lipat. Aku tidak membaca alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Anak-anakku sekalian, hanya dengan membaca alif lam mim saja, kita sudah memiliki 3 kebaikan. Dikali dengan 10 berarti menjadi 30 kebaikan. Dan biasanya sebelum kita membaca Al-Quran, kita membaca basmalah. Basmalah itu terdiri dari 19 huruf. Sehingga 19 ditambah dengan 3 akan menjadi 22. Dikali dengan 10 menjadi 220 kebaikan. Kita hanya membaca basmalah dan alif lam. Dalam satu riwayat dikatakan bahwa pada saat bulan suci Ramadan seperti sekarang ini, setiap amal kebaikan yang kita laksanakan
tidak hanya mendapat 10 kali kebaikan, akan tetapi dilipat gandakan menjadi 1000 kebaikan. Oleh karenanya, Narto sekalian, laksanakanlah membaca Al-Quran. Karena kita tidak bisa melaksanakan kegiatan tatap muka di sekolah. Laksanakanlah membaca Al-Quran tadarusan di rumah. Laksanakan setelah sholat zuhur, setelah sholat asar, atau setelah melaksanakan sholat tarawih. Sehingga kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak sekalian, selain dari kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala jika kita mendawamkan membaca Al-Quran, Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sadaqallahul azim. Yang artinya wallahu a'lam bimurad. Sesungguh-sungguhnya Al-Qur'an ini memberi petunjuk jalan yang lurus. Anak-anak sekalian, oleh karenanya kita selalu mendawamkan membaca ayat suci Al-Quran. Karena kita akan terjaga dari perbuatan-perbuatan maksiat. Karena itu adalah janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak sekalian, hanya itu mungkin yang bisa Bapak sampaikan dalam kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ditutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaya terus ya KTB.